Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Al-Faqir Muhammad Rizik bin Hussein bin Muhammad al-Bin Shihabuddin, selaku pendiri dan pembina pondok pesantren alam dan agrokultural markas syariat, dengan ini menyampaikan rasa bahagia saya, begitu juga apresiasi saya untuk salah satu daripada alumni markas syariat, yaitu Al-Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi hafizahullahu ta'ala, yang mempunyai rencana mulia, rencana bagus untuk membangun sebuah pondok pesantren yang akan mengajarkan ilmu-ilmu syariat, dan begitu juga akan menjadi benteng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus juga menjadi perekat di antara umat Islam yang ada di Garut ini khususnya, dan seluruh Jawa Barat pada umumnya. Markas Syariat selama ini tidak pernah mendirikan cabang resmi di manapun, dan karena memang Markas Syariat hanya ada satu, yaitu berkantor pusat di Jakarta dan mendirikan pondok pesantren di Megamendung, Jawa Barat. Akan tetapi kami merestui, yaitu Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi, untuk menggunakan nama Markas Syariat bagi pendirian pondok pesantrennya, selama ananda kami tercinta Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi mengikuti peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Markas Syariat. Dan Markas Syariat akan selalu mendukung perjuangan Habib Basim selama li'i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, selama untuk mendirikan daripada kalimat Allah yang maha tinggi. Karena itu kita sama-sama, semua yang hadir pada kesempatan ini, saya ajak dan saya serukan untuk memberikan dukungan dalam pendirian daripada pondok pesantren ini. Dan kepada Habib Basim bin Hussein Al-Habsyi, saya harapkan terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Markas Syariat agar tetap sejalan, tetap menjaga etika-etika daripada Markas Syariat di dalam menjalankan visi dan misinya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Habib Basim, selamat kepada umat Islam yang ada di Garut, selamat kepada semua, yaitu para dermawan yang telah ikut mendukung daripada acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini manfaat untuk semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.